Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama RTS Video di sini. Pada video kali ini kita akan update. Jadi ini adalah bentuk di mana retaining wall yang sudah dicor. Nah, seperti ini. Mohon maaf sebelumnya karena belum bisa mengupdate dari proses pengecoran retaining wall tersebut. Nah, ini ada retaining wall yang sudah dicor, bentuknya seperti ini. Nah, untuk retaining wall ini yang sudah dicor, dia akan dilakukan curing atau perawatan beton. Nah, untuk ini adalah menggunakan cairan khusus, di mana untuk cairan khusus ini dia menggunakan Sika. Nah, PT Sika cairan khusus. Nah, nanti kita lihat untuk cairan curingnya itu seperti apa sih yang digunakan untuk perawatan. Nah, baik itu perawatan beton, baik itu retaining wall maupun kita lihat di sini, ini adalah cairannya yang digunakan untuk curing, di mana ini adalah menggunakan Sika Antisol S. Ini dari PT Sika Indonesia. Ini netonya adalah 20 kilo. Jadi ini satu jeriken ini adalah 20 kilo. Nah, kemudian ini adalah cairan di mana nanti kita kuaskan ke kolom maupun ke retaining wall, di mana ini berfungsi untuk curing cairannya. Nah, kalau kita lihat isinya, coba kita buka untuk tutupnya seperti ini. Dia adalah cairan berwarna putih seperti ini, bening. Nah, itu adalah untuk curing beton.